Hari-hari Nuril Makmun, wanita 35 tahun, mantan pegawai honorer SMA Negeri 7 Mataram, dihabiskan di dalam sel tahanan Lembaga Permasyarakatan Mataram. Ia ditahan setelah diduga menyebarkan percakapan mesum bekas kepala sekolah SMA Negeri 7 Mataram, HM, yang menelponnya pada 2015 silam. Oleh polisi dan jaksa, Nuril dinyatakan terbukti menyebarkan curhatan mesum kepala sekolah, dan saat ini tuduhan tersebut sedang dibuktikan di Pengadilan Negeri Mataram. Berbagai simpati terus berdatangan kepada wanita yang telah memiliki 3 orang anak ini, mulai dari aktivis perempuan, teman sejawat, dan keluarganya sendiri. Linangan air mata Nuril juga tak pernah kering karena menerima begitu banyak simpati untuk dirinya. Sosok Nuril yang supel dan baik kepada semua orang serta kasus yang di luar nalar manusia normal. Karena seharusnya, yang menjadi korban pelecehan seksual justru dibalik penegak hukum menjadi seorang tersangka dan terdakwa pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Ya saya pikir kan secara kemanusiaan anak-anaknya bunuhin masih 3, masih kecil, yang satu paling kecil masih 5 tahun. Dan kemudian ini kan sangat sangat sumir lah perkaranya, sehingga daripada nanti berlama-lama kemudian menghukum orang yang tidak bersalah, kenapa kita tidak membebaskan aja dulu sementara gitu loh. Kan penahanan bukan menjadi alternatif yang wajib gitu loh. Ini kan hanya pilihan saja. Orangnya baik, dia jiwa sosialnya sangat tinggi. Dia tuh kalau ada acara tetangga itu dengan ikhlas dia membantu gitu. Tanpa dia minta balasannya. Kita tahu dia ikhlas lah gitu. Berkumpul kembali dengan 3 anak dan suaminya menjadi harapan besar ibu 3 anak ini. Hanya kekuatan doa yang dimiliki Nuril agar kasus kejahatan seksual yang membelitnya bisa berbalik arah menghukum pelaku sebenarnya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim GetTV.